Pada hari pertama tes Misano pada 21 September 2021, Ducati meluncurkan dua paket aero baru. Paket aero pertama ini sangat mirip dengan yang mereka gunakan pada tahun 2021. Tetapi, aero kedua ini membagi winglet kedua menjadi dua elemen yang berbeda. Artinya, paket aero memiliki total 4 elemen saat memasukkan saluran downwash di bagian bawah fairing. Nah, ini yang berbeda ya, ketika Ducati mencoba spek terbaru mereka di tes Misano. Kemudian juga ada Bagnaia dan Jack Miller kemarin secara berturut-turut menguji paket aero yang berbeda selama 2 hari di tes Misano. Dan pada tes Misano kali ini, Franco Bagnaia menempati posisi teratas dari catatan waktu gabungan berkat 1 menit 31,524 detik pada hari pertama. Nah, ini adalah hasil dari tes Misano selama 2 hari untuk pembalap Ducati kayak Bagnaia dan juga Jack Miller. Mereka menguji paket aero yang berbeda selama 2 hari di Misano. Dan si Bagnaia ini menjadi pembalap teratas di tes kali ini. Menurut kalian kayak gimana?